Makanya. Kalau pakai HP. Kameranya. Iya, betul. Suaranya belum ada ya, Bang? Pakai laptop Andin juga. Ya, Bu Hanum sudah ada belum? Sudah ada, Pak. Pak Rijal. Sudah ada, Pak. Pak Rijal. Ini double ya, Bu Hanum? Pakai dua device ya? Iya, laptop saya lagi ini, Pak, bermasalah. Jadi saya pakai HP saja. Iya. Berarti yang di apa? Yang di laptopnya mungkin dikecilin saja. Malam Pak Rijal. Halo Bu. Halo Pak. Iya. Yeah. Salam kenal Pak. Iya, yeah, salam kenal Bu. Salam kenal ya. Dan Bapak dan Ibu. Selamat malam Pak Rizal. Udah banyak nih. Bu, masih sekitar 80-an. Ya, yeah, sampai Mater Dei Pak. Pemulang. Iya, yeah. Yeah, Bu. Masih 98. 98 ya, udah 98. Iya. Bangkalan sudah siap, Pak Rijal. Wah, iya Bu. Yang dari Bangkalan sudah siap nih. Bangkalan sudah siap mulai tadi, Bu Nurul, Pak Rijal. Iya. Iya Bu, Bu Nurul. Lagi demo ya. Ya, Bu Hanum sudah. Baik, bisa dimulai Pak Rijal. Ya, bisa Bu.
mungkin langsung untuk ya, karena saya cek sudah di Bapak Ibu nanti untuk acara mungkin akan saya mute dulu ya. Iya, iya Pak, setuju Pak. Bentar ya, saya mute dulu. Link absen pakai Bitly atau cukup di chat Pak Rizal sebelum mulai ini tanya? Oke, nanti link absen akan saya kasih di chat ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu untuk nulis di chat juga nggak apa-apa. Jadi saya punya backup-an. Siap. Oke, Bapak Ibu yang sudah ini masih ada yang mengangkat tangan. Sementara saya turunkan dulu atau bagaimana? Oke, mungkin setelah ini ya nanti kalaupun ada yang bertanya. Untuk link absen nanti akan saya sampaikan di chat ya untuk linknya. Sebentar. Oke, mungkin Bu Hanum di unmute ya. Saya sambil ngecek untuk daftar hadir sebentar. Ya Bu Hanum, silakan mungkin bisa dimulai. Malam ini moderatornya nanti dengan Ibu Hanum ya, Ibu Nuril Hanum nanti akan menjadi moderator di sesi pertama seri webinar series kita pada malam hari ini. Ya, saya nanti sebagai kalau dibilang pemateri enggak juga ya, mungkin fasilitator lah gitu, jadi sebagai sharing lah gitu untuk materi di webinar series di Hari Guru Sedunia ini. Baik Bu Hanum. Baik Pak Rizal, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar series IGI Tangsel dalam rangka Hari Guru Sedunia yang berlangsung selama 5 hari sejak tanggal 5 sampai dengan 9 Oktober 2020 yang dilaksanakan pada pukul 19.30 sampai dengan 21.30. Bapak Ibu Guru yang hebat, hari ini kita akan mendapatkan pencerahan dari pemateri kita atau fasilitator kita, yaitu Pak Arizal M. Yunus. Beliau akan menyampaikan materi tentang Custom Activities Classroom with WordWall. Ada baiknya saya membacakan terlebih dahulu riwayat hidup dari Bapak Arizal Muhaimin Yunus, M.Pd. Beliau dilahirkan di Jakarta 5 Agustus 1986. Instansi tempat beliau bekerja adalah Al-Azhar BSD. Riwayat pendidikan, S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang, S2 Pendidikan Matematika Universitas Terbuka. Riwayat pelatihan yang pernah beliau laksanakan adalah yang pertama pelatihan nasional IGI, beberapa kanal IGI, yang kedua pengurus IGI Tangsel, yang ketiga instruktur VCT Banten Bek 2, 3, 4, dan 5, Seameo, Seamolek. Beliau juga adalah koordinator organisasi KKVI. Dan seorang yang ahli sekali dalam
Microsoft Trainer Office 365. Satu lagi Bapak Ibu, beliau juga adalah instruktur di Google Suite Apps Trainer. Kepada Pak Arijal M. Yunus, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Ibu guru yang hebat, selamat mendengarkan dan mempelajarinya dengan seksama. Silakan kepada Bapak Arijal. Baik, terima kasih Bu Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat peserta webinar series IG Tangsel pada kali ini. Alhamdulillah sudah join dengan kita di room Zoom ini 130 partisipan yang saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini intinya ingin belajar ya dan terus belajar mendapatkan ilmu untuk sama-sama nanti kita mencari hal-hal baru dari IT ya yang bisa mungkin kita terapkan di dalam pembelajaran kita nanti. Baik, jadi materi kita di malam hari ini adalah tentang custom activity with WordWall. Jadi saya mencoba membawakan materi tentang WordWall ya. WordWall ini saya kenal dari seorang guru yang ada kebetulan ya di IG juga tetapi di luar negeri. Jadi saya mengenal website ini dan mungkin tertarik juga untuk bisa menerapkannya di banyak aktivitas ya, aktivitas yang nanti kita pelajari di sini. Sebentar. Baik. Saya tidak bisa untuk meminimize zoom-nya sebentar. Saya buka dulu. Oke. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Ya. Jadi untuk WordWall ini, jadi dia adalah situs website ya, situs website yang alamatnya ada di wordwall.net. Nanti kita akan lihat suatu situs website penyedia game interaktif dan aktivitas yang dapat kita sesuaikan dan diterapkan dalam pembelajaran baik itu bahasa, matematika maupun yang lainnya. Karena setiap kali kita membuat aktivitas, nanti dia bisa mengganti-ganti template-nya sesuai dengan yang nanti kita pilih. Gitu. Jadi misalkan kita membuat satu aktivitas, si situs WordWall sendiri nanti bisa akan memberikan template yang berbeda, tetapi dengan aktivitas yang sama gitu ya. Namun itu buat saya itu menarik gitu. Nanti akan kita coba lihat. Aktivitas apa sih yang nanti akan ada di WordWall itu? Jadi ada beberapa aktivitas dan kurang lebihnya sekitar 18 ya. 18 aktivitas dan aktivitas-aktivitas ini bisa kita pergunakan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran dan juga ice breaking ya untuk dalam pembelajaran PJJ. Nah, apa saja itu? Saya akan coba memperkenalkan satu-satu dulu ya sebelum kita nanti mencoba mempraktekkan. Jadi yang pertama itu ada match up ya, match up. Kita seperti menjodohkan ya sebelah kiri dengan sebelah kanan itu adalah match up. Dan berikutnya ada whack-a-mole. Whack-a-mole itu seperti memukul-mukul itu ya hamster ya yang keluar gitu ya. Jadi kalau di mainan time zone itu atau di tempat mainan anak itu pasti ada permainan whack-a-mole itu. Kita memukul hamster yang keluar gitu ya. Tapi jangan sampai salah kalau yang keluar bukan hamster nanti jangan dipukul. Berikutnya ada find the match. Find the match berarti sama hampir sama dengan menjodohkan. Nah, namun ini agak berbeda. Jadi satu definisi dikeluarkan dulu, baru kita pilih jawabannya gitu ya. Atau kita pilih yang sesuai dengan definisi tersebut. Itu find match. Kalau salah ya
berarti salah. Kalau nanti kita pilih benar, dia akan mendapatkan skor. Berikutnya adalah word search. Jadi word search, jadi kumpulan kata-kata yang nanti kita bisa memilih, mencari gitu ya, mencari word search gitu. Jadi kalau ada huruf-huruf gitu ya, kumpulan huruf, sorry bukan katanya, kumpulan huruf, nanti kita bisa mencari gabungan hurufnya sehingga menjadi kata yang memang diminta untuk dicari. Gitu ya. Oke. Berikutnya ada unjumble. Unjumble. Jadi dia nanti bisa mengurutkan drag and drop ya. Jadi kita bisa mentukar-tukar kata-kata yang ada di sana. Ditukar-tukar, lalu nanti dicocokkan dengan kata yang memang mau kita cari gitu ya. Lalu ada missing word. Missing word berarti kita mencari kata yang hilang di sana. Ada juga random wheel. Jadi ada banyak nih. Jadi yang Bapak Ibu lihat ini aktivitas-aktivitas yang bisa didapatkan di wordwall.net ini. Nah, jadi satu aktivitas itu bisa kita ganti sebanyak sekian aktivitas ini. Jadi sebenarnya aktivitasnya sama gitu ya. Satu katakanlah kalau tadi saya mencontohkan lawan kata gitu ya. Kita buatnya lawan kata. Jadi lawan kata ini misalkan ada yang siang, malam gitu ya. Itu bisa di match up, bisa di find the match, bisa juga mungkin nanti di word search, bisa nanti akan ada di crossword gitu kan, bisa juga di random card dan sebagainya. Jadi itu satu aktivitas tapi kita bisa gunakan dengan berbagai macam aktivitas ini gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan otomatis dari si word wall-nya situ. Oke, langkahnya cukup mudah. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal membuat aktivitas satu, lalu pilih template-nya dulu ya, pilih template aktivitas yang mau dipakai, lalu kita isikan kontennya. Nah, kontennya di sini menarik, bisa kita taruh gambar, bisa kita taruh tulisan, bisa kita taruh rumus matematika, bisa kita taruh link dan sebagainya gitu ya. Dan setelah itu bisa kita langsung play atau mainkan gitu ya. Ya kan? Bisa kita play atau kita mainkan seperti itu. Nah, atau juga bisa kita buat print out-nya. Jadi bisa kita buat print out-nya dari aktivitas tersebut. Oke. Nah, jadi ini sudah template-nya begitu. Jadi dia langkahnya tinggal tiga itu doang. Pilih template aktivitas yang mau kita gunakan, isi kontennya gitu ya, baru nanti kita play atau kita share linknya kepada siswa-siswa kita. Nah, namun WordWall ini ada dua pilihan, jadi ada pilihan yang free atau yang basic, juga ada juga pilihan yang berbayar. Nah, yang free ini sebenarnya sudah cukup buat Bapak Ibu untuk memberikan aktivitas kepada siswa-siswa. Kenapa? Karena yang free saja mendapatkan 18 aktivitas gitu ya, interaktif. Dan 13 aktivitas yang bisa di-print. Jadi 13 ini adalah macam-macam dari yang sudah kita buat lalu kita print gitu ya. Jadi ada model-modelnya sebanyak 13. Dari 18 aktivitas itu bisa kita print 13 aktivitas. Tetapi kita nggak bisa menggunakan secara multiplayer gitu ya. Jadi untuk bermain bersama-sama itu untuk yang basic tidak bisa. Tetapi untuk yang harus yang standar dan yang pro baru bisa untuk multiple player. Nah, tetapi terus berikutnya adalah, tetapi kita bisa untuk multiplayer itu bisa aja kita buat sebagai link PR gitu ya, homework gitu. Kalau di dalam Quizizz kan kita bisa membuat homework ya kepada siswanya. Tapi kalau Quizizz itu hanya bentuknya kuis saja, menjawab pertanyaan yang ada gitu ya. Tapi kalau yang ini aktivitasnya bisa lebih banyak daripada itu. Number of resources can create-nya cuma 5.
karena untuk yang free atau yang basic. Namun ini bisa kita siasati dengan cara kita membuat email yang lebih dari satu gitu ya, atau nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oh ya, saya cukup buat aktivitasnya untuk ice breaking misalkan. Ya sudah, nanti kontennya tentang ice breaking. Tetapi kalau misalkan mau membuat quiz yang nanti akan dijadikan penilaian buat siswanya, nggak apa-apa. Berarti nanti kita menyesuaikan, jangan sampai lebih dari 5 gitu ya, karena jatahnya kan cuma 5 di situ. Jadi yang basic sendiri saja itu sudah pilihan yang lumayan baiklah gitu ya, baguslah untuk Bapak Ibu. Nanti kita akan coba gitu ya. Jadi nggak perlu untuk mengambil yang standar atau yang pro. Tetapi kalaupun Bapak Ibu mau mencoba yang standar atau pro juga, ya bulanannya nggak terlalu mahal gitu kan ya, 36.000 dan 54.000 itu tidak mungkin tidak terlalu mahal ya per bulanannya. Tapi kita bisa mengambil bulan-bulan tertentu. Jadi ibaratnya nggak layanan satu tahun nggak, tetapi di bulan-bulan yang tertentu hanya untuk mendapatkan apa ya namanya aktivitas lain gitu ya untuk anak-anak gitu, untuk siswa-siswa. Oke, nah itu presentasi ya, maksudnya materi yang saya sampaikan dulu. Nah, kita akan lebih banyak praktek sebenarnya. Jadi kami ingin di webinar ini Bapak Ibu juga bisa langsung praktek gitu ya, dan membuat suatu aktivitas dari yang namanya word wall tadi gitu ya. Oke, baik. Saya akan coba untuk mendemokan ya. Oke. Jadi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan nanti untuk membuat ke word wall ya. Jadi Bapak Ibu selalu arahnya adalah dari tab yang baru gitu ya, atau dari web browser yang baru. Silakan Bapak Ibu buka word wall, kata-katanya wordwall.net, dan nanti Bapak Ibu akan langsung diarahkan kepada ini. Nah, ini contoh halaman di mana saya sudah masuk ya, sudah masuk ke dalam halaman aktivitas saya. Sebentar, saya harus keluar dulu, logout dulu. Oke, supaya nanti sama. Baik, nanti ini adalah tampilan di wordwall.net ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa petunjuk. Jadi Bapak Ibu, selain Bapak Ibu bisa membuat, Bapak Ibu juga bisa mengambil ya contoh-contoh resources yang sudah ada di sini di halaman si example resources. Nah, ini saya buka di tab yang lain, nanti kita akan lihat. Nah, ini tadi ya, easy as 1, 2, 3. Jadi memang langkahnya mudah, cukup pilih template, masukkan kontennya, lalu nanti bisa kita play atau kita print out gitu. Nah, ini example dari komunitas yang ada di sini, dan ini banyak sekali bisa kita pakai seandainya itu cocok untuk kita ya gitu. Bahkan ini guru-guru yang menggunakan itu, ada juga yang menggunakan yang bukan yang free gitu ya, yang custom. Jadi memang mereka menggunakannya bisa juga yang bukan free, bisa yang pro ataupun yang standar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi aktivitas-aktivitas yang bisa kita pilih sebagai template ya. Ada kurang lebih ada 18 aktivitas gitu ya. Nah, yang di basic account dan 48 di template yang pro. Nah, seperti ini. Oke, nah langkahnya untuk mendaftar cukup mudah ya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu sign up saja di sini jika Bapak Ibu belum memiliki akun sign up. Jadi Bapak Ibu kalau diklik sign up di sini, nanti dia akan mengarahkan kepada email address. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengambil dari Google, misalkan Bapak Ibu sudah punya akun Google, ya udah Bapak Ibu tinggal klik sign in with Google seperti ini. Atau menuliskan emailnya dulu. Jadi kalau di sini dia sign up pakai akunnya Google.
Tapi memang prosesnya sedikit lebih lama dibandingkan dengan membuat dengan menuliskan email dan passwordnya yang kita buat langsung gitu ya. Oke, nah seperti ini. Oke, ini bisa diklik sign up Bapak Ibu. Nah karena saya sudah punya, maka nanti dia akan masuk langsung ke akun saya ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu belum mendaftar, setelah klik sign up, dia nanti akan langsung masuk ke sini, ke My Activity. Nah, bedanya di sini, di My Activity ini, di sini adalah kita halaman tempat di mana kita bisa membuat activity. Ya kan? Nah, seperti ini. Oke. Jadi, tadi langkahnya cukup mudah. Setelah diklik sign up, nanti dia akan masuk ke halaman login, membuat email atau menggunakan email dari Google yang sudah Bapak Ibu punya. Nah, ini saya contohkan satu. Tadi saya membuat aktivitas lawan kata. Gitu, lawan kata. Oh, kalau lawan kata ya berarti kita tinggal match gitu ya, drag and drop each keyword next to the definition. Jadi sini saya buat. Oke, ini ada suaranya loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memplaykan atau memulai, sebentar saya back dulu biar kedengeran suaranya. Oke, nah jadi setelah diklik tadi activity-nya lalu di start, dia akan ada bunyi seperti ini. Nah ini ada waktunya, lalu bisa kita langsung ini ya, di sini ada menunya, ada start, ada resume. Resume bisa start lagi dari awal untuk mengulang waktunya gitu ya, seperti ini. Nah ini bisa kita full screen kalau nanti mau dipresentasikan, kelihatan ya Bapak Ibu ya ini ya. Oke, nah lalu bisa kita drag seperti ini. Oh, lebar berarti lawannya sempit misalkan, lalu tua, muda, normal, cacat misalkan, siang. Nah ini saya coba salahkan ya, siang ke terang, gelap ke malam misalkan, lalu saya submit, nanti dia akan ada seperti ini. Oh berarti benernya 3 gitu. Benernya 3. Oke, nah lalu dapat skor. Nah setiap kali siswa menjawab, nanti dia akan masuk ke leaderboard gitu. Masuk ke leaderboard. Enter your name. Misalkan saya akan tulis nama saya. Oke, seperti ini gitu ya. Lalu saya enter. Nah, berarti saya masuk ke leaderboard dengan nilainya benar 3.34,7 detik gitu ya. Jadi kita bisa back seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan saya mau mencoba untuk Bapak Ibu game yang saya punya ini, saya tinggal copy atau saya klik share di sini ya, untuk ke siswa seperti ini bisa membuat public atau ke siswa ya, bisa untuk melihat hasilnya gitu. Ini kita bisa set seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada assignment setup ya. Oke, kita akan coba ya, enter name-nya. Nanti Bapak Ibu akan mencoba dan kita bisa memberikan deadline. Nah, di sini boleh dibuat show answer-nya, leaderboard dan start again-nya misalkan. Atau kalaupun Bapak Ibu cuma satu kali ya tidak perlu. Atau tidak perlu dikasih jawabannya dan leaderboard-nya gitu ya. Nah, ini saya akan coba start ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal copy-kan saja link-nya kepada siswa-siswa kita. Gitu ya. Oke, gambarnya nggak jelas ya? Sebentar. Bu Hanum, gambarnya nggak jelas ya? Apa karena saya full screen ya? Tapi tadi ini nggak full screen kok. Okay. Kalau di saya jelas sih Pak. Jelas ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya kopikan di di kolom chat ya,
linknya, silakan Bapak Ibu coba akses link yang saya berikan. Nah, link ini bisa langsung kita kasih ke Google Classroom juga ya Bapak Ibu ya, atau kita share di Facebook atau di Twitter, atau mungkin langsung kirim ke email, atau mungkin klik embed ya. Embed ini berarti kita bisa taruh di blog kita atau di yang lain-lain gitu. Baik, silakan Bapak Ibu, link yang saya share bisa Bapak Ibu coba gitu ya. Ini aktivitas yang mudah kali ya. Oke. Iya, itu sudah saya share untuk optimize screen sharing for video clip ya. Jadi ini sudah ada suara dan ininya. Oke. Nah, seperti ini. Tadi ini baru satu ya, baru satu yang mencoba dan baru satu yang ada. Oke. Oh, sudah ada 6. Ya, sudah ada 6. Nah, ini ada yang 5, benar 5 gitu ya. Nah, ini sudah masuk. Ada Bu Juhairia, ada Bu Sugianti, ada Bu Aat di sini ya. Tuh. Dan ini bisa kelihatan. Oke, di sini juga sudah masuk ya 5 seperti ini. Nah, ini ranking 3. Ranking ini berdasarkan skor dan waktu jawab ya. Semakin cepat menjawabnya, maka akan mendapatkan nilai yang lebih banyak gitu ya. Jadi ini time-nya semakin dikit dan skornya makin banyak, dia akan jadi yang lebih unggul gitu ya. Atau jadi ranking satunya. Nah, ini sudah ada 6, saya refresh lagi apakah sudah nambah? Oke. Oh, sudah 29. Baik. Ya. Cukup mudah ya kan Bapak Ibu untuk mengaksesnya ya. Di sini ada masuk, iya. Bisa, mungkin juga bisa lebih dari sekali ya. Nah, cuman kalau aktivitas lawan kata ini sekali salah pasti dia berkurang 2 ya. Iya. Berkurang 2. Linknya di share. Oke, saya share lagi ya linknya. Ya. Oke, nah itu ya. Nah, ini jadi linknya ini bisa dibuat untuk siswa nanti mengerjakan masing-masing. Nah, ini juga bisa kita ganti. Oke, nah seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, ini kalau saya refresh lagi apakah ada perubahan di game complete-nya? Biasanya sih ada perubahan. Oke. Nah, jadi aktivitas tadi yang saya buat itu hanya match up. Hanya satu aktivitas template-nya yang saya pilih satu. Tetapi Bapak Ibu, dari satu template ini saya bisa mengganti interaktif yang lain. Misalkan saya maunya find the match. Nah, dengan aktivitas yang sama tetapi interface-nya atau interaktifnya itu berbeda lawan katanya. Coba kita lihat ya. Nah, ini tampilannya akan berbeda. Nah, seperti ini. Nah, dia akan menulis, dia akan memunculkan kata, lalu kita pilih lawan katanya. Seperti itu kan. Oh benar, dia akan geser lagi. Nah, kalau kita klik salah, dia akan berkurang live-nya ya, atau hatinya ini. Oh, cacat, normal, seperti ini gitu. Nah, ini adalah find the match, tetapi modelnya sama. Modelnya sama dengan yang match up tadi gitu ya. Itu, nah seperti ini. Oke. Correct 4, salah 1 kan? Karena tadi salah ya. Oke, ya. Seperti ini. Selesai, saya mendapatkan nilai 5 dengan skor segini. Nah, kita juga bisa melihat leaderboard-nya. Nah, kalau ini mau saya share lagi, nanti dia akan bisa jadi nambah ya tadi ininya ya, result-nya tadi ya. Itu seperti ini. Saya tambahin lagi apakah nama saya masuk lagi. Nah, seperti ini. Kalau untuk ini kan sendiri ya. Oke. Kita bisa mengulang-ulang lagi atau kita ganti dengan aktivitas yang lain. Misalkan ini balloon poop. Balloon poop. Nah, dia akan memunculkan balon gitu ya. Nah. Tapi template-nya adalah seperti itu. Oke. Oke, siang. Oke, sini kan ya. Klik. Nah, harus masuk. Oke, satu dapat, selesai. Gitu. Nah, lalu dapat skor.
Oke, level 2, maksudnya level 2 itu berarti nomor 2 gitu ya. Jadi nanti akan ada, nah seperti ini, level 2 itu dia akan mencocokkan. Ah, harus masuk. Nah, nanti ada lagi di belakangnya, muda, tua. Oke, ah, salah ya kan. Nah, dia harus lepas, gitu. Dan seterusnya nanti. Nah, ini untuk siswa, cukup kita share ya kan. Aktivitas ini cukup kita share dan buat siswa ini ya hanya lawan kata padahal gitu ya. Tapi pasti menarik gitu. Seperti ini. Sempit, wah kita harus cari-cari lebar. Nah seperti itu ya. Lalu klik, nah gitu ya. Jadi itu kita ada aktivitasnya ya. Nah ini buat siswa juga akan ya apa namanya menarik ya gitu ya. Atau crossword. Jadi Bapak Ibu satu aktivitas bisa kita ganti macamnya gitu ya. Nah, ini contoh crossword. Berarti dia ini ya. Teka-teki silang gitu ya. Oke, kita pick word ya kan. Nomor 1 gitu ya. Malam. Misalkan nomor 1. Malam apa? Jawabannya. Oh, jawabannya siang misalkan. Siang. 5 huruf kan? Oke, benar gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini aktivitas yang lain tetapi dari satu aktivitas ya. Template yang lain tapi dari satu aktivitas. Atau kuis. Nah, kuis juga sama nih. Malam itu apa? Nah, dia akan menggabungkan tadi ya antara kartu-kartu yang lain gitu. Malam berarti siang gitu ya. Lanjut ya terang. Nah dari link yang Bapak Ibu buat tadi nanti dia banyak aktivitas gitu. Oke, nah ini juga temanya bisa kita ganti-ganti ya Bapak Ibu. Misalkan kuisnya maunya yang kayak gini, jadi dia ada apa? Nah beda kan gini ya, tampilannya berbeda template-nya gitu. Oh saya mau ngerjain yang ini dulu, tuh terang gelap misalkan ini. Yang penting di sininya jelas. Oh iya lawan kata. Nah, ini juga bisa di printable Bapak Ibu. Bisa kita lihat template yang bisa kita akses dari satu aktivitas tadi. Kalau kita pilih match up, maka dia akan ada 12 pilihan gitu untuk match up. Ya, seperti ini. Nah, untuk yang lain-lainnya nanti dia akan nah, saya mau printnya crossword gitu ya misalkan. Nah, kalau kita klik crossword ini dari aktivitas lawan kata, maka kita dapat ininya, dapat apa print out-nya. Dan ini bisa langsung kita download PDF-nya dan kita share. Misalkan kita taruh di Google Classroom, itu bisa menjadi aktivitas crossword gitu ya. Jadi dari satu aktivitas itu banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan. Dan buat siswa ini menjadi hal yang mungkin exciting gitu ya untuk mereka ya gitu. Nah seperti ini, jadi kita tinggal download saja, ini sudah dapat. Nah kita bisa tinggal share ke siswa kita. Nah itu lawan kata, silakan cari kata-kata yang ada di sini. Malam, dia akan cari. Oh iya malamnya ada di mal. Oh salah, malam di mana ya malam tuh? M A itu. Oh nyari kan M-nya biasanya nyari dulu. Oh iya di sini M malam. Oh nggak ada ya malamnya, adanya siang. Oh iya, jadi di sini kata-kata malam maka jawabannya di sini adalah siang gitu ya. Jadi jawabannya yang dicari di situ, lawan katanya yang ada di sini. Oke, nah mungkin perlu ditambahkan di sini deskripsi ya, deskripsi Bapak Ibu tinggal edit saja gitu ya. Tinggal edit saja dengan template yang sama. Oke, nah ini cukup menarik ya, mungkin cukup menarik untuk aktivitas siswanya gitu ya. Jadi tadi saya akan coba untuk mengulas lagi ya. Ini tadi untuk membuat satu aktivitas tadi. Langkahnya mudah Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu klik create activity di sini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa pilih ya, pertama adalah pilih di sini ya, pilih
mau milih yang mana, ada anagram, ada word search, unjumbled, tadi ya, missing word, lalu true or false. Nah, misalkan true or false gitu ya. Klik, kita klik true or false. Nah, seperti ini. True or false. Jadi berarti kita membuat di sini berarti adalah yang true. Berarti yang false-nya di sebelah kanan gitu ya. Kata-kata yang benar dan yang salah gitu ya. Nah, ini bisa buat seperti ini gitu. Atau Bapak Ibu pergunakan yang ada gitu, silakan. Nah, di sini ada komunitas, Bapak Ibu bisa klik yang community dan ini bisa banyak. Ini keajaiban alam 28 ini, ya kan? Keajaiban alam 28 ini kan punya banyak ya, ada kartu mamalia. Ini random whale dia, random whale. Atau ada ini pulau terbesar Indonesia gitu ya, atau ini ada surat ya kan. Oke, nah seperti ini. Lah, kalau random well gimana? Nah, kita bisa cek aja, klik aja kartu mamalianya, nanti kita akan coba aktivitasnya gitu ya. Random well kartu mamalia. Ya, diminta apa? Oh, untuk spin. Kita klik spin. Kelompokkanlah yang termasuk mamalia. Gitu. Apakah ini mamalia? Gitu. Resum atau eliminate? Oh, dia mamalia. Kumpulin misalkan. Spin. Nanti dia akan cari yang kalau ini mamalia bukan. Kalau bukan, nah ini misalkan. Klik. Kura-kura. Eliminate. Hilang. Gitu ya. Sampai nanti selesai. Gitu. Jadi di dalam ini pertanyaannya di tengahnya, ini ada pilihan jawabannya. Lalu di sini akan muncul interaktif apa yang sesuai dengan random well gitu ya. Oh, bisa open the box, bisa random card. Jadi kita tinggal klik switch template-nya. Jadi tadi gurunya tadi membuat satu aktivitas random well, tetapi interaktif yang pas itu cuma ada 3 dari random well tadi. Gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, contohnya ini. Oke, lihat ini ya, kuda. Kuda itu mamalia bukan, gitu kan. Ini. Dia tuh, disuffle lagi dan seterusnya. Oke, nanti bisa langsung ikut-ikut. Jadi nanti kita interaktifnya ke siswanya. Oke, apakah ini mamalia, gitu ya. Oke, kita lihat lagi ini mamalia bukan gitu dan seterusnya. Jadi mereka bisa interaktif gitu ya. Pada saat sesi tatap muka ya atau VCon gitu. Dan ini random card. Oke, nah ini beberapa aktivitas yang Bapak Ibu bisa pergunakan dan buat, silakan. Bisa dicoba-coba banyak ya. Kalau kuis biasa ya, kuis ya. Bapak Ibu kalau kuis kan biasa ya. Nah, cuman ini Bapak Ibu setiap kali Bapak Ibu buat aktivitas maka akan terrecord ya. Oh ya, ini sudah buat 1. Oh ini buat 2 dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti dia akan terrecord secara otomatis. Nah, untuk membuat pertanyaannya pun juga Bapak Ibu bisa menggunakan memberikan simbol-simbol matematika seperti pangkat atau pangkat bawah ya, pangkat atas atau pangkat bawah itu juga bisa, atau simbol-simbol yang ada di sini di font gitu ya. Ini banyak sekali di sini. Bapak Ibu bisa tinggal pilih aja. Bisa huruf kanji juga bisa, bahasa Jepang gitu ya, dimasukkan ke dalam sini. Atau memilih gambar gitu ya. Gambarnya bisa dicari karena dia sudah terkoneksi dengan Bing ya. Jadi misalkan mau gambarnya kartu, tinggal search aja. Nanti di sini dia akan milih banyak kartu-kartu gitu ya. Kartu as seperti ini misalkan. Dan seterusnya ini juga banyak. Atau Bapak Ibu mengupload sendiri gitu. Memilih dari komputer Bapak Ibu. Oke, seperti tadi ya yang di random well itu. Dia mempergunakan gambar-gambar. Jadi pertanyaannya kelompokan mana yang merupakan hewan mamalia. Nanti di situ pilihannya ada hewan-hewan yang mamalia dan bukan mamalia gitu. Tinggal interaktifnya kita buat.
aktivitasnya kita buat supaya nanti anak-anak menyambung gitu ya, materinya nyambung gitu. Jadi kan sebenarnya itu sama juga dengan true false gitu ya nanti kan. Oh ini true, oh ini false gitu kan. Ya, kelompok hewan yang mamalia gitu ya. Oke, nah jadi ini aktivitas-aktivitas yang bisa Bapak Ibu buat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu alternatif dari Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan pembelajaran gitu. Oke, seperti itu. Ya. Lebih banyak nanti kita akan coba untuk diskusi ya. Ngeblur ya. Waduh, ini kalau ngeblur berarti koneksi ya. Ya, Bu Hanum. Saya kembalikan dulu ke Bu Hanum, nanti kita akan coba dengan sesi tanya jawab ya. Ya, Bu Hanu. Oke, gambarnya ngeblur ya sebentar. Harusnya dia tidak. Apa karena saya ini? Saya full screen ya. Sebentar. Iya, masih ngeblur ya Bapak Ibu ya. Coba off dulu share screen-nya. Oke. Masih ya, masih ngobrol ya. Oke, ya berarti saya stop dulu share. Saya coba pakai. Tampilannya seperti ini ya. Ngeblur begini ya. Dari tempat saya enggak terlalu ngeblur. Oh iya. Kalau yang ini lumayan terbaca. Waduh, sebentar. Ini sepertinya wah, berarti dari tadi enggak terlalu kelihatan ya. Saya coba enggak usah pakai ini deh. Saya sharing-nya. Ini juga ngeblur sebenarnya. Apa karena ini ya? Apa namanya? Monitor saya ya. Saya coba share screen. Oke, kalau ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Ntar saya aktifkan dulu deh, Bapak Ibu. Oke, kalau sekarang terlihat nggak Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Kelihatan ya, nggak ngeblur ya? Masih ngeblur nggak? Saya share screen aja. Enggak deh, Pak. Enggak Pak, udah enggak, ya, bagus sekarang Pak. Ya. Oke, tadi berarti. Tadi suara juga kurang jelas Pak Rizal. Iya, sekarang sudah jelas kelihatan Pak.
Baik. Tadi ngeblur pas sekarang yang bagus. Iya iya. Oke, baik kalau gitu saya ulang ya. Iya, saya coba ulang ya. Sip. Baik. Iya. Saya coba ulang ya. Jadi Bapak Ibu tadi kalau kita oke, saya mute dulu sebentar ya. Oke. Ya, mudah-mudahan yang sekarang Bapak Ibu jelas ya. Oke, jadi tadi Bapak Ibu untuk Word Wall, Bapak Ibu bisa mengakses wordwall.net ya. Di awalnya nanti masuk ke sini. Ini saya log out dulu ya. Oke, jadi seperti ini ya. Bapak Ibu bisa login jika sudah mendaftar atau sign up jika belum. Nah, sekali lagi untuk Bapak Ibu yang kita menggunakan yang Word Wall yang free dulu ya. Jadi memang tidak perlu banyak resources-nya juga. Oke, saya sign up. Nanti kalau misalkan sudah punya emailnya pun, saat kita sign in with Google ini, nanti dia akan ada pilihan masuk menggunakan akun Gmail yang mana gitu ya. Klik saja akun Gmail yang Bapak Ibu punya, nanti dia akan proses lalu masuk ke sini. Nah, secara default nanti dia akan masih kosong activity-nya seperti ini kosong. Nah, seperti ini kosong, jadi Bapak Ibu bisa membuatnya baru gitu ya. Cara membuat barunya adalah dengan cara klik create activity yang ada di tombol biru seperti ini. Jadi Bapak Ibu klik create activity, nanti dia si Word Wall akan memberikan 18 aktivitas ya yang mau Bapak Ibu buat gitu. Misalkan saya mau buatnya adalah match up gitu. Jadi tadi kan menghubungkan kata gitu ya. Menggabungkan kata. Oke, kalau tadi saya mencoba lawan kata, sekarang saya coba seperti soal dan jawaban gitu ya misalkan. Soal dan jawaban. Jadi ini ada misalkan soal matematika ya. Mudah gitu. Ya, di sini yang sebelah sini saya tuliskan 10. Ya kan? 10 itu adalah 2 kali 5 gitu misalkan seperti ini. Oke. Lalu saya tambahkan lagi di sini misalkan 5 gitu ya di sini. Oh, 5 itu 4 ditambah 1. Nah, ini kan kita cari yang mudah-mudah dulu ya. Lalu nanti ada 7. 7 itu 10 dikurang 3. Misalkan seperti ini. Hai. Terus ada lagi 3 misalkan. 3 itu berarti 2 ditambah 1. Gitu, 2 ditambah 1. Oke. Bentar, ada yang mau ikut Bapak-Ibu. Iya, nah jadi ini 2 tambah 1, lalu satu lagi misalkan saya coba 12. 12, oh 12 itu 2 kali 6. Gitu ya. Nah ini saya coba untuk kartu yang keywordnya atau definisinya. Nah seperti ini ya, definisinya ini, keywordnya ini. Nah, oke. Nah, kita akan coba kalau sudah selesai kita klik done gitu ya. Kita klik done di sini. Kita save. Nah, maka akan jadi satu aktivitas apa tadi? Aktivitas match up ya tentang soal matematika mudah gitu ya. Drag and drop each keyword next to the definition. Kita bisa ganti temanya Bapak Ibu. Kita ganti temanya misalkan ini ya. Corkboard. Ini banyak temanya. Temanya bisa dipilih. Bisa juga dengan seperti jungle di sini. Nanti anak-anaknya bisa mendapatkan tipe yang berbeda gitu ya. Seperti ini. Oke, terus kita akan coba start ya. Nah, seperti ini. Nanti akan ada musiknya gitu ya. Oke, di sini. Nah, kan tampilannya beda ya Bapak Ibu. Kalau tadi kan kanan kiri doang gitu ya. Nah, ini kan beda. Oh, dia harus menggeser-geser gitu ya atau memilih yang pas di mana misalkan. Seperti ini. Oh, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya, ini ke sini misalkan seperti itu. Lalu dia submit. Seperti tadi ya. Oke, nah saya coba membuat yang lain misalkan. Saya inginnya ke balloon poop misalkan. Oke. Nah, ini
konten ini akan saya share tadi ya. Kita kasih timer, ini speednya, levelnya ada berapa? Yang gampang aja lah, levelnya 3 aja lah misalkan. Seperti ini, saya kurangin dulu jadi 3 misalkan levelnya ya kan. Ada extra bonus, ada poin, ada 2 kali skor, ada show ini. Oke. Okay. Nah, nanti di sini akan ada leaderboard-nya. Kalau seperti ini sudah, maka kita tinggal share. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung klik share di sini tombolnya. Lalu kita buat bisa saja menjadi public, tapi public di sini bisa untuk guru yang lain ya. Jadi guru bisa ngambil gitu. Tapi kalau untuk langsung ke student-nya, nanti kita ke set assignment saja. Nah, kita akan coba lagi ya. Di sini Bapak Ibu bisa start again, leaderboard-nya juga kelihatan, misalkan show answer-nya kelihatan. Oke, saya tidak pakai date deadline, Bapak Ibu mengklik namanya, apa menuliskan namanya. Klik start, maka di sini akan menampilkan link-nya lagi. Oke, kita akan coba copy link-nya dan Bapak Ibu untuk bisa ini ya, sebentar. Ikut. Nah, di link-nya ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba dan kita akan lihat apa bedanya dengan yang tadi gitu ya. Sudah pasti beda sih gitu, karena kan tadi dia kalau yang itu kan match ya, match doang gitu kan. Kalau yang ini enggak. Yang ini menggunakan yang lain. Match up-nya yang lain. Ya, apa beda ini aja ya. Oke. Okay. Kita akan coba lihat result-nya. Oke. Belum ada yang ini, belum ada yang mengerjakan. Oh, karena masih proses ya. Iya, kalau balon pup itu agak lama dia klik-kliknya itu ya. Oke, tapi paling tidak Bapak Ibu yang mencoba di link-nya itu iya. Iya, bisa. Terlalu cepat ketinggalan. Iya, nggak apa-apa. Nanti bisa disesuaikan speednya ya Bapak Ibu ya. Kalau kecepatan, ya katanya nggak masuk ke kotaknya gitu. Ya nggak apa-apa, namanya juga game ya. Oke, kita lihat adakah yang sudah selesai dan menuliskan namanya. Masih belum. Kayaknya masih itu. Masih pada ininya. Padahal cuma 5 pertanyaan ya. Iya, tapi tadi ada 3 level jadi agak lama. Nah, ini agak lama. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa menyesuaikan aktivitasnya juga ya gitu. Bisa menyesuaikan aktivitas. Oh iya, kalau yang ini agak lama, berarti nanti mungkin waktunya bisa agak banyak gitu ya. Sehingga siswa bisa, oh iya saya pengennya klik-klik gitu langsung, oh jatuh, klik langsung jatuh gitu ya kan. Ada pada cuma 5 pertanyaan gitu kan. Ya, gak apa-apa, dicoba aja. Sampai nanti selesai, lalu nanti diklik ininya. Diklik apa namanya? Namanya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa share ke Facebook, ke Twitter, ke Classroom juga ya. Dan kalau mau punya website atau Google Site bisa di-embed, ya sini. Dia jadi kotak begini pakai iframe. Nah, kalau pakai iframe tuh dia bisa tulis namanya dulu kan. Baru nanti klik start gitu ya, bersama sebenarnya. Gitu. Tapi kalau yang menggunakan link biasanya nanti langsung ini langsung masuk ke aktivitasnya ya seperti ini. Nah, saya coba masuk. Nah, seperti ini saya masukkan namanya. Oke. Okay. Lalu start. Oke, okay, di start gini ya. Nah, seperti ini level 1. Oh iya, nanti ada 3 level. Oke, okay, dia akan jalan. Seperti ini. Ini masih agak lambat juga sih sebenarnya. 2 tambah 1 gitu. Oh, berarti di sini dia ada 3. Nah, oke, okay, harus pas ya. Yeah. Oke, okay, selesai level 1. Nanti ada level 2, ada level 3. Ya, ada skor masing-masing. Oke, okay, kita coba lihat udah ada yang nambah belum? Sudah ada yang nambah. Oh, udah ada 5. Iya, yeah, udah ada 5. Oke, okay, nah di sini udah ada masuk ya skornya ya. Iya, yeah, kelihatan ya di situ. Nah, ini kalau kita tinggal dia ngerisam ya, jadi
nge-freeze. Ya, jadi kita bisa langsung resum. Oh, ini 2 tambah 1, dia 3. Dapat. Nah, 4 tambah 1. Iya, klik 5. Iya, dapat. Level 2 selesai. Satu level lagi gitu ya kan. Nah, itu udah dapat nilainya 133. Satu level lagi. Apa-apa biarin sekalian aja, saya juga ikutan. Nah, ini baru satu aktivitas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih klik template yang lain, nanti bisa untuk mengganti template yang lain ya. Jadi nah, selesai. Gitu ya. Ini setiap level kan dia nambah ya, nambah ada 2, 3 gitu ya kan. Atau mungkin soalnya yang berbeda gitu ya. Nah, ini nanti kan level-levelnya bisa ganti. Oke. Level 4 itu ya, seperti ini ya. Aduh. Ya, salah. Nah, kalau salah dia enggak mau. Iya. Dan itu biasanya mengurangi nilai. Ya. Oke, kayak gini. Nah, seperti itu. Sudah selesai. Saya kelas dulu ya, misalkan sudah selesai ya. Iya. Oke. Kita lihat sudah adakah tambahannya, tadi ada 5 orang. Oke, biasanya nambah gitu ya. Oke. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mudahnya tadi yang saya bilang, pilih template-nya apa, lalu naruh kontennya, dan tinggal kita share atau kita play ke anak-anak. Tapi seandainya pun kita mau mengganti template-nya, bisa gitu loh. Template yang tadi kan ini awalnya kita sudah milih yang match up gitu ya. Tapi kita share-nya ke balon pup boleh gitu ya. Itu juga bisa gitu. Dan ini biasanya paling banyak itu ya seperti ini. Find the match atau misalkan password. Jadi dia. Dan enaknya juga banyak template ya. Banyak template ya Bapak Ibu. Yang bisa kita gunakan langsung. Gitu. Oke. Jadi create activity. Nah, ini ada di semua ada di My Activity. Jadi yang dibuat, yang kita buat itu adalah ada di My Activity gitu ya. Dan kita hanya bisa membuat 5 Bapak Ibu untuk yang free. Kalau yang di-upgrade nanti bisa lebih dari itu, bisa unlimited. Tetapi tapi kalau ini untuk ini hanya 5 maksimal. Jadi kalau sudah buat ya Bapak Ibu nanti habis penuh gitu ya. Nanti harus dihapus. Oke, sudah ada nambah 18 orang tuh ya, ada average-nya, ada top score-nya. Jadi Bapak Ibu juga bisa memberikan apa ya, semacam reward juga nanti kalau seandainya kita menggunakan ini. Tuh ranking-nya kan berubah ya. Oh, karena ada yang lebih tinggi dia nanti akan naik gitu ya. Dan ini semua terekam gitu, terekam semua ya di sini untuk student-nya. Skornya juga gitu. Nah, seperti ini ya. Oke, Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu mau mengambil nilainya atau mengambil informasi yang di sini, Bapak Ibu tinggal klik more yang ada di sebelah sini, lalu di export to file. Gitu ya, export to file. Di sini ada dua pilihan, mau Excel ataupun CSV. Nah, kalau di Excel berarti Bapak Ibu bisa mendapatkan file Excel-nya gitu ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti klik saja dibuka, nanti akan tampil nah ini rekapannya tadi ya. Soal match up tadi untuk question-nya ini ya kan. Nah, masing-masing ada di sini. Iya, terus seperti ini. Oke, jadi dia soal mana yang keluar, lalu nanti berapa banyak soal yang dijawab benar gitu ya. Gitu di situ. Ini ya, kan masing-masing ada ya situ masuk ya. Oke. Okay. Oke, okay, mungkin sampai sini dulu ya Bu Hanu. Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan boleh silakan. Sebentar saya unmute dulu ya. Bapak Ibu ya.
Iya. Okay. Ya, saya Pak. Ya. Waalaikumsalam. Siapa ini, Bu? Bu Ana Yulianti. Oh iya, Bu Ana. Gimana, Bu Ana? Ya, Pak Rizal. Itu tadi ya. Soalnya itu hanya bentuk singkat-singkat ya, Pak. Seandainya agak panjang sedikit gitu, bisa nggak, Pak? Bisa aja, Bu. Nanti disesuaikan karena dengan ini. Ya, luas, misalnya, luas permukaan tabung gitu. Jadi, antara bangunnya dengan ininya gitu. Dengan soalnya ya. Gitu ya. Bisa ya. Sih saya nyoba itu bisa panjang. Nanti dia akan ngecil tulisannya. Cuma nanti kalau dia tipenya seperti kuis ya Bu ya, ada soal jawaban itu, nanti kalau Ibu pilih misalkan yang random, ya yang random, apa sih namanya nih, yang muter itu tuh, dia akan kecil-kecil gitu ya. Jadi ada yang memang compatible, ada yang tidak gitu aja. Tapi secara umum bisa. Gitu. Yang penting dia ada dua definisi, ada soal, ada jawaban. Gitu. Yang kita ingat adalah bagian soal dan bagian jawabannya. Gitu. Selalu biasanya match up dulu kan, match up dulu nanti baru ganti-ganti yang lain. Terus ya, Pak Rizal. Linknya itu nggak bisa via WA nggak Pak? Bisa Bu, via WA bisa. 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 Cuma nanti dia karena kalau di handphone nanti dia bisa pakai aplikasi. Berarti harus download dulu ya kalau di Android. Iya, tapi pakai browsernya juga bisa kok, Bu. Pakai browsernya bisa. Jadi ya, browser Chrome bisa langsung. Iya. Oh, browser Chrome. Oke. Iya. Berarti nggak bisa kayak Google Form itu kan kita hanya mengeser linknya kemudian kita klik langsung kebuka tuh Pak kalau Google Form. Iya, sama sih Bu. Jadi di klik. Coba aja link yang ini saya coba share ya. Karena iya, coba deh Pak. Saya coba share di apa di grup ya. Iya. Untuk yang link tadi. Saya share-nya bukan yang apa ini ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau men-share yang tadi sudah, wah tadi saya, nah ini saya share screen lagi ya. Tadi saya sudah buat, tetapi saya lupa nggak saya copy link-nya gitu ya. Apakah saya harus buat lagi? Nggak, Bapak Ibu. Misalkan yang tadi yang saya klik ya, lawan kata ini ya. Nah, dia kan nanti akan buat result-nya kan. Nah, Bapak Ibu bisa klik juga lagi dari sini, lalu nanti di-share lagi juga bisa. Atau Bapak Ibu, nah kalau diklik di My Activity, lalu kan bisa share lagi di sini ya Bapak Ibu ya. Klik tombol yang share ini. Nah, seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa masuk ke My Result, di bagian My Result. Nah, di sini kan ada result of lawan kata. Bapak Ibu klik saja. Nah, nanti di sini ada link-nya. Nah, ada link-nya yang tadi. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau lupa link-nya apa ya tadi ya. Yang pertama. Oh ya udah, buka aja result-nya tadi, lalu klik ini. Klik seperti ini ya, klik link-nya aja, di copy, lalu nanti di share ke yang lain gitu ya. Gitu. Oke, saya coba ya, Pak Rizal, boleh nanya Pak Rizal? Boleh, Bu. Ya, Pak Rizal, untuk scoring nih Pak Rizal, apakah scoringnya bisa seperti scoring yang biasanya Bapak Ibu guru buat, yaitu misalnya yang betul semua nilainya 100, salah satu nilainya 90 gitu, atau bagaimana gitu, atau hanya mengikuti scoring yang ada di game itu aja. Kalau tadi kan yang game terakhir yang Pak Rizal sharing, itu kan naik terus ya levelnya, yeah, sampai levelnya. Level berapa sampai kita mati gitu ya, sampai sampai kalah habis. Iya betul. Nah itu kan scoringnya kan cuma berdasarkan skor tertinggi aja ya Pak Rizal. Iya. Kalau untuk kuis misalnya, bentuk kuis, bisa nggak scoringnya itu seperti scoring yang Bapak Ibu Guru sering buat gitu? Iya. Itu aja, Rizal. Oke. Okay. Nah, untuk langsung saya jawab ya. Jadi untuk ini, untuk apa namanya word wall ini, kita ada dua alternatif skor yang bisa kita ambil. Jadi selain tadi ya, di sini ya ada yang berdasarkan
ini ya, betulnya, koreknya kan ada kelihatan ya. Ada juga waktunya. Kalau ini yang menggunakan yang tadi yang sebelumnya itu match ya kan. Gitu. Sama halnya juga dengan kuis. Kuis juga sama, ada koreknya, ada waktunya juga. Jadi ada skor yang dalam bentuk betul benarnya berapa gitu ya, benar soalnya berapa. Lalu ada juga untuk yang tambahan waktu. Kalau yang tadi, yang satu lagi yang activity yang balloon poop itu sebentar. Dia kalau di kita download tadi jawabannya itu hanya correct dan incorrect kalau dari rekap jawabannya ya. Jadi dia hanya ada correct dan incorrect. Dan itu skornya juga ada juga skor yang ini. Nah, ini saya coba tampilkan tadi hasil downloadnya ya. Sebentar. Oke, di sini. Nah, kalau kita lihat di sini itu misalkan ini, oh ini Winda ini menjawab satu gitu ya kan? Apa gugur pantrat aku udah enggak ada. Yang betul satu ya kan? Gugur pantrat aku enggak ada yang ikut. Nah, di sini betulnya 4 gitu. Ini ada untuk per siswanya. Jadi hasilnya bisa jadi beda-beda gitu ya kalau dari apa? Tampilannya gitu ya. Atau ini yang per soal ya, per soal 2x5 siapa saja yang jawab benar, siapa saja yang jawab salah gitu. Itu juga bisa seperti itu. Gitu. Jadi ini ada pilihan-pilihannya. Hampir sama dengan penskoran yang ada di Quizizz ya Bapak Ibu. Kalau Quizizz kan Bapak Ibu mendapatkan skor benar dan juga waktu jawab ya kan? Iya, jadi skor benar dan waktu jawab. Iya, kalau di Quizizz itu ketika kita share ke Google Classroom ya Pak Rizal, setahu saya kita share linknya langsung ke Google Classroom. Nanti otomatis skornya tercetak sendiri gitu loh Pak Rizal. Diimport ya, bisa langsung import kalau, ya. Iya, kalau yang ini ada nggak? Karena ini lebih menarik kan konten-kontennya kalau saya lihat kuisnya banyak gitu ya. Kalau Quizizz kan lebih ke kuis aja, tanya-jawab aja gitu kan. Ini makan ini menurutnya. Iya, jadi kalau untuk saya memang belum coba untuk share di Google Classroom karena memang untuk ini hanya saya gunakan ice breaking saja gitu loh Bu, bukan untuk penilaian mendapatkan nilai gitu ya assignment. Oh iya ya, baik gitu. Baik. Ya, jadi memang biasanya untuk selingan ya Pak. Selingan betul. Ya selingan, biar nggak jenuh. Oke. Ya, terima kasih Pak Rizal. Ya kalau quiz itu atau pengambilan nilai saya tetap menggunakan kayak Google Form dan sebagainya itu supaya terlihat resmi ya. Kalau ini untuk selingan. Kuis-kuis yang nantinya ya yang menang nanti Bapak kasih ya misalkan pulsa atau apa kan itu bisa juga gitu ya. Nah, itu seperti itu. Pegang bos deh. Terima kasih ya, Pak. Ya sama-sama. Ya yang lain mungkin Bapak Ibu kita sharing aja ya. Kebetulan memang saya belum menerapkan secara jauh. Okay. Apakah tadi kalau kita klik share di Google Classroom link apakah langsung menjadi assignment ya kan di siswa lalu mendapatkan skornya langsung gitu ya bisa terhubung gitu. Itu yang memang belum saya coba. Hampir sama dengan apakah modelnya hampir sama dengan Quizizz gitu ya atau Kahoot yang bisa langsung terkoneksi dengan Google Classroom. Kemungkinan sih bisa jadi sama nantinya gitu ya. Oke. Apa sih? Saya cek dulu di kolom chat apakah ada pertanyaan. Tadi kayaknya yang banyak pertanyaan itu bangun dedenya. Karena tidak jelas ya. Buram tadi ya. Pakai tuh, enggak denger emang. Masih dengerin ini, dengerin apa sih? Ya begini kalau dipakai gimana? Oke, ini saya cek karena tadi pada ini. Ya, untuk link bisa dimasukkan di Google Classroom, bisa dimainkan seperti Quizizz, bisa. Oke. Pakai HP, dicoba aja Bapak-Ibu.
link yang saya share apakah bisa. Cuman memang kalau untuk yang di HP karena dia ada apa ya namanya, mungkin kalau saya bilang ada apa JavaScript-nya gitu ya. Ya, semua browser itu bisa gitu. 930 Iya, pakai HP bisa berarti. Oke. Okay. Oh iya, gimana taunya anak untuk mengerjakan ulang-ulang? Iya, dari rekapan tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini saya share lagi. Jadi kalau Bapak Ibu ini ada yang bertanya. Gimana kita tahu siswa itu mengerjakan berulang-ulang gitu ya kan. Nah di sini, di My Result di sini, Bapak-Ibu bisa klik tadi ya kan. Misalkan yang lawan kata tadi. Oh iya, yang lawan kata. Kalau kita klik, nah nanti di sini akan muncul namanya. Gitu. Result by student di sini ya. Oke, seperti ini. Nah itu kan kelihatan ya. Oh ini ada Mawar. Nah, nanti dicek lagi apakah nanti akan sama gitu ya, apakah ada, kita bisa sort, di sort berdasarkan nama. Oh ini A, B, C gitu ya. Tuh, ada yang malah, nah ini Bu Husniawati ini dua kali gitu ya. Ada jamnya kok, kelihatan jamnya. Oh ini yang pertama dia dapat dapat bener 5, 22 menit. Lalu dia bener 5 lagi 14 detik gitu ya. Jadi kan lebih cepat gitu. Harusnya lebih cepat. Seperti ini. Nah kalau siswanya nanti tidak menuliskan nama dengan benar, ya berarti ya nggak kita hitung. Ibaratnya kan gitu ya. Gitu. Oke, kalau... Ya. Ya, Bu. Bisa tidak soal yang sudah kita buat, kemudian... kita coba untuk edit lagi kalau misalnya mau ditambahkan itu bisa tidak Oke. Berarti belum baru. Yang ada di My Activity tadi si Bapak kan ada buat 5. Nah, mungkin suatu saat entah mau ditambahin lagi gitu ya Bu. Kita tambahkan lagi itu bisa tidak? Iya. Ini kita coba di sini ada edit konten ya Bu ya. Jadi di bagian sini kita klik yang 3 ini ada edit konten dan nanti dia kontennya akan bisa kita tambah. Oke, selamanya. Tapi nanti konten baru ini dia akan ada historinya nambah gitu ya. Jadi ada yang benernya cuma 5, nanti kalau saya tambahin lagi, kalau ada yang bener 6, ya dia akan lebih tinggi nanti gitu. Iya. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Pak Rizal itu bisa di-delete nggak Pak? Di kuis yang pertama itu. Soalnya yang di-delete atau kuisnya yang di-delete? Soalnya. Iya, kalau soal bisa kita delete. Kita tinggal delete saja di bagian sini ya. Gitu. Jadi ini saya iya, jadi bisa kita delete, juga bisa kita copy. Gitu. Jadi bisa kita delete, juga bisa kita copy. Halo, Pak. Ya, halo. Iya, Bu. Ini saya mau tanya untuk halo. Iya, Bu. Oh iya. Untuk nge-share-nya itu kita pencet apa saja, Pak? Lupa. Saya sambil praktekkan soalnya. Okay. Untuk di Google untuk di WA grup kok enggak ada pilihannya ya? Oh iya, WA grup itu nanti di masuk bagian iya. Ini saya coba ulang ya. Jadi saya pilih untuk yang tadi ya, yang terakhir ya. Soal tadi. Nah, ini kalau kita sudah pilih template-nya, misalkan saya mau pilih yang match up gitu ya. Ya nah, sudah. Di sini ada klik share di sini, Bu. Iya, ada klik share ya. Itu yang nanti bawah itu timer itu. Halo, Bu. Non itu nggak usah diklik ya? Oh iya. Boleh sih. Online. Jadi ini pilihan. Ini pilihan. Timer apakah count up atau count down, itu boleh juga. Jadi ini bedanya nanti ya itu tadi ya, dia menampilkan waktunya ya kan? Seberapa, jadi kalau count up berarti nanti nambah terus waktunya. Nambah timer terus yang, maksudnya gimana? Di sini Bu, jadi kalau saya start di sini ada timer kan nih 0000 ya. Jadi kalau dia start dia akan nambah. Ini berarti namanya
count up. Itu timer di sini. Ya. Timer di sininya. Itu ya. Count up untuk mengecek siswa itu total dia menyelesaikan. Oh, total dia menyelesaikan sampai betul, berapa menit? Berapa detik? Ya, berapa detik ya. Terus kalau countdown? Countdown berarti dia nanti akan menurun. Jadi kita kasih waktunya kita kasih misalkan waktu. Maksimal 5 menit gitu ya. Oh, ini maksudnya tadi. Nanti saya apply dulu nih. Nanti saat saya start dia akan 5 menit. Waktu maksimalnya 5 menit. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kalau ketika, dia ya, habis, ketika siswa itu melebihi 5 menit berarti dia nggak dapat poin. Iya, jadi langsung submit dia, Bu. Jadi langsung submit. Kayak gini aja nih kita apa namanya? Kita tunggu sampai 5 menit nanti dia akan langsung salah gitu, Bu. Jadi dia langsung nyari hasilnya gitu, men-submit otomatis gitu. Terus yang sebelahnya 5 menit nggak usah diisi itu. 0 itu ya, batas bawah ya. Detik ya. Jadi 5 menit berapa detik? Saya mau misalkan hanya 1 menit atau 0 menit 30 detik misalkan. Seperti ini atau 5 detik lah. Ini saya buat countdown-nya 5 detik. Saya klik apply, lalu klik start di sini ya. Nanti 30 detik minimal. Gitu. Minimal 30. Ya, nah, siap. Dia akan turun gitu. Kemudian nanti, random bawah itu different layout edge play tuh. Iya, ini apa itu? Jadi setiap kali kita main klik dia nanti akan berbeda. Oh, ini. Acak ya, acak maksudnya. Jadi misalkan antara saya dengan ibu gitu akan beda gitu nanti layout-nya. Layout-nya. Iya, layout-nya bukan temanya ya. Temanya tetap ini temanya yang saya pilih adalah ini, apa? Jungle. Space ya kan. Nah, seperti ini tuh 30 detik habis maka dia submit sendiri gitu. Iya. Kalau always the same berarti sama ya. Temanya tadi itu ya. So answer berarti bisa dilihat. Nah, setelah ini langsung kita ke share. Ya, nah, Bapak ke share. Sudah klik share. Nah, ini pilih yang pilih yang assignment untuk ke siswa. Pilih yang set assignment terus ya. Ya, nanti di sini akan ada title-nya kan. Ya, title-nya itu berarti hasil dari apa gitu ya. Ini kan saya biarkan aja. Jadi hasil dari apa. Registrasinya menggunakan nama atau apakah pakai nama atau tidak gitu ya. Ini bisa gitu, enter name ya. Ya, enter name aja. Ya, untuk deadline-nya, deadline-nya apakah kita tentukan deadline atau tidak itu juga boleh. Jadi kalau misalkan mau dibuat tugas gitu ya, kita bisa menentukan deadline-nya, tanggal berapa, jam berapa. Jadi kalau link-nya dibuka di lewat deadline, nanti dia nggak akan masuk ke dalam. Oke, ya. Kemudian show melihat answer, leaderboard dan leaderboard itu apa? Leaderboard itu diklik. Ranking. Oh, diklik berarti ya. Iya, kalau untuk bisa melihat ranking, saya ranking berapa ya gitu. Okay. Nanti biasanya dia akan menghitung dari skor yang memang sudah dia dapat terakhir gitu. Dia dapat misalkan dapat nilainya 5, ya nanti dia akan ngecek di leaderboardnya siapa. Oh, kalau masih ada yang lain, ya berarti dia nggak ada gitu nanti. Iya, iya, iya. Berarti so answer bisa melihat jawaban leaderboard itu ranking start again berarti dimulai dari start gitu ya? Iya, dia bisa ngulang lagi gitu. Oh, kalau nggak diklik berarti dia cukup satu kali. Iya, nanti di situ dia nggak ada pilihan start again. Oh, iya. Nah, yang pilihan ini saya mau bagikan ke WA grup kelas. Gimana ini, Pak? Jadi nanti habis klik start gini, ini aja yang Ibu copy yang link-nya. Link-nya di copy, baru di share di grup. Masuk ke WA kelas. Grup ya. Link-nya. Saya cari di sini kok nggak ada WA kelas gitu loh. Oh iya, karena buatnya yang ini link-nya aja nih, Bu. Klik WA ini. Nanti WA-nya. Nah, ini grup kelas itu bisa ya, Pak Rizal? Bisa, Bu. Diklik itu ada di sini. Yang penting udah ada ya, saya ya. Ini saya coba pakai di sini dan ini bisa assignment juga. Berarti kalau assignment itu nanti dia akan mengambil nilainya otomatis. Biasanya kalau kita klik assignment di sini di classroom ini nanti misalkan dapat benar 5, dia nanti akan otomatis masuk nilainya. Jadi bisa kita import gitu ya. Seperti itu. Create assignment. Kalau
siswanya memang sesuai ya namanya, biasanya kan gitu. Oh, kalau di classroom ada create assist. Jadi kita bisa milih apakah di assignment, apakah announcement saja, apakah material, ataukah question gitu. Jadi kita itu pilih yang create assist. Boleh di assignment, boleh juga di announcement. Jadi ya, kalau misalkan Bapak Ibu ya, hanya untuk ya hanya untuk buat game-game saja kayak ice breaking, taruh aja di announcement gitu ya. Gitu. Kalau misalkan mau melihat nilainya nanti diambil, boleh menjadi assignment. Iya. Okay. Tergantung kebutuhan. Kita akan sebagai penilaian ya. Iya, betul. Assignment. Oke. Oke, terima kasih sudah sudah lebih paham. Dari tadi saya nyari mana ini share. Grup WA grup ini mana? Link aja buat di copy. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Bapak. Sukses selalu. Sama-sama, Bu. Oke, selamat malam Pak Rizal. Malam, Pak. Siapa nih, Pak? Pak Suyanto. Ya. Oh iya, Pak Suyanto. Mau tanya itu apakah bisa dibatasi satu anak kerja sekali saja atau itu bebas untuk mengerjakannya? Iya. Kalau membatasi tadi mungkin menggunakan Google Classroom kali ya Pak ya. Karena kalau menggunakan link langsung dia bisa nanti udah selesai nih dia buka linknya lagi, ketik nama yang lain dia bisa ngerjain lagi gitu. Iya. Tapi sebenarnya kita bisa lihat dari ini Pak, dari hasilnya ya, dari hasil apa, dari hasil siswa mengerjakan itu. Nah yang kita ambil. Kalau misalkan kita bisa lihat, kita bisa sort berdasarkan nama, nanti akan ketahuan, oh ya nama ini dua kali mengerjakan gitu. Nanti kita tinggal ngambil yang mana. Itu bisa, nih di sini di nama ini bisa kita sort. Oh ini, tadi ya saya mencontohkan, ini siapa tadi yang dua? Ini Husniawati ini dua kali ngerjain. Ya kan? Walaupun nilainya sama gitu, tapi kan dia waktunya beda. Nilainya sama, waktunya beda. Tapi ntar kita tinggal ngambil. Ini Bu Mawarnya ada dua kali gitu ya. Kita tinggal ngambil yang mana. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizal. Iya, Pak. Baik. Iya, ada pertanyaan. Kalau game yang sesuai dengan bidang studi yang bukan eksak, misalkan IPS ada nggak ya, Pak? Yang IPS bisa jadi definisi dari tempat-tempat mungkin tempat-tempat wisata kali ya, atau misalkan rumah adat gitu ya, itu juga bisa gitu. Jadi gambar rumah adat nanti definisinya adalah jawabannya gitu ya. Saya buatnya gambar rumah adat, nanti itu namanya apa. Atau misalkan makanan ya kan, ini namanya apa. Kan bisa kan, di IPS itu juga ada kalau nggak salah. Ada yang SD kan gitu ya, IPS. Pahlawan, Pak. Pakai itu. Atau pahlawan, betul. Pahlawan juga bisa. Gambar pahlawan. Atau mungkin menu-menu, kalau di menu-menu, misalkan belajar. Makanan khas. Makanan khas gitu bisa juga gitu ya. Oke, jadi... Jadi tergantung kreativitas Bapak Ibu, intinya biasanya kita mengawali dari match. Jadi ada definisi, ada jawaban gitu, ada definisi jawaban. Dan itu bisa dikembangkan sangat-sangat banyak sekali gitu ya untuk Bapak Ibu. Saya yakin sih Bapak Ibu punya, pasti bisa menginginkan. Dan ini aktivitasnya banyak Bapak Ibu, bisa digunakan. Gitu. Pak Rizal. Ya. Ini ada yang bertanya siapa Pak ya? Saya Pak Rizal. Iya ini ibu dulu atau bapak dulu? Bu, ini tadi udah ya Bu Ana tadi udah saya low. Ya Bu Aat. Iya Pak Rizal, maaf. Tadi kan saya lihatnya kayak lawan kata gitu, terus matematika. Nah, kalau gambar dipasangkan dengan kata itu, Pak, saya lihat menunya nih, Pak. Bisa nggak? Oke, kita lihat soalnya ya. Soalnya saya berupa gambar pasangan dengan kata. Betul. Saya coba ganti saja ya, karena kalau saya bikin lagi nanti dia habis. Oke, saya ganti yang di sini, lawan kata ini.
Nah, ini saya coba ganti. Jadi di keywordnya sini dia bisa nambahin. Oh, iya. Misalkan siang di sini ya. Ini siang masuknya ke sini. Ini kita bisa pilih yang small, yang medium, atau yang lain gitu ya. Ini misalkan siang. Siang ini kok gambarnya orang ya, padahal siang itu ya. Iya. Nanti ini bisa juga kita mengupload ya. Nanti kita bisa juga mengupload. Bisa gambarnya kita cari kan bisa kan ya Pak? Bisa. Ini gambarnya, ini saya menggunakan pencairian. Tetapi bisa juga kita upload juga dengan sesuai. Misalkan ini saya klik aja yang ini dulu. Nah seperti ini ya. Jadi nanti keywordnya adalah gambar. Ini saya kosongkan. Nanti definisinya tulisan. Gitu ya. Ini seperti ini. Ini bisa dibuat. Berarti keywordnya yang berupa gambar ya Pak? Iya, keywordnya berupa gambar. Tapi definisinya yang jadi ya. Di sini ada gambar gitu kan ya. Oh ini gambarnya gambar apa? Oh gambarnya tadi harusnya malam kan? Dia cocoknya dengan malam gitu ya. Kita aja nih gambarnya tadi rumah adat. Di sini ada jawabannya kan gitu ya. Mata uang ya. Ya, atau mata uang, atau misalkan nilai uang, gitu juga bisa ya. Oke. Terima kasih, Pak Rijal. Oke, sama-sama. Pak Efrain, mana Pak Efrain? Pak Efrain, jadi nanya nggak? Saya deh, Pak. Pak Efrain? Oh iya, silakan Pak Efrain. Assalamualaikum, Pak. Iya, Pak. Kalau bentuk matematika, Pak, misalnya bentuk pecahan itu pakai gambar ya, kalau misalnya kita kuis. Betul. Betul, pakai gambar saja, Pak. Saya sarankan untuk gambar. Karena kalau membuat equation di sini itu tidak bisa, Pak. Karena dia hanya menggunakan simbol ya. Dia adanya hanya simbol di sini. Jadi untuk itu saya sarankan untuk gambar. Nah, ini kan adanya superscript, subscript sama simbol. Jadi gambar. Oke, gitu ya, Pak Efrain. Bisa dimasukkan link juga ya, bisa di Teams juga ya Pak? Bisa juga Pak, bisa linknya dimasukkan ke Teams bisa aja. Nanti copy linknya ditaruh di channelnya Teams. Oke Pak. Iya. Bapak izin bertanya. Assalamualaikum Pak Rizal. Oke Bu Ita dulu kali ya yang tadi sudah mengangkat tangan. Ya. Silakan Bu Ita. Iya terima kasih Bapak. Kalau menuliskan huruf Arab bisa nggak Pak? Copy atau mungkin copy paste dari Word gitu ya. Sepertinya Mas, saya belum coba ya Bu. Tapi kayaknya sih saya sarain gambar aja Bu gitu. Karena memang dia kolom di sini hanya text box ya. Kalau kolom di sini ada menggunakan text editor, dia bisa untuk copy paste. Tapi kalau bukan text editor biasanya sih nggak bisa. Saya coba untuk ya. Ini di sini saya coba copykan. Nah, ini kan Arab ya. Di sini. Ah, kalau secara teks bisa mungkin Bu nih. Secara teks. Iya. Nanti dicoba apakah bisa dari Word misalkan ya. Karena kan akan beda ya, di sini kan dia copy-nya dari HTML. Lalu saya copy ke sini, dia masih bisa untuk apa huruf Arab. Coba apakah dari Word bisa. Kalau misalkan nggak bisa, alternatifnya adalah dijadikan gambar. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Bu. Bu Nelly, silakan Bu Nelly Erni. Oh iya Pak, berarti kalau penulisan bahasa Arab, sama dengan ibu itu ingin saya tanyakan, berarti bisanya mungkin lewat Google ya Pak ya? Kalau dari Word mungkin nggak bisa masuk Pak ya? Saya belum nyoba, tapi kemungkinan sih bisa jadi tidak terbaca, ada yang tidak terbaca Bu. Karena tipe Word itu kan dia nggak belum tentu bisa HTML ya. Tapi kalau di website atau di menggunakan Google Translate, dia nanti bisa di copy paste ke HTML juga. Satu lagi Pak bertanya Pak. Iya Bu. Ini kan what ini kan Nad ini seperti permainan itu ya Pak ya. Seandainya kan itu paket template. Kalau kita masuk situs yang langsung gratis, yang mana Pak?
Kan kita ada dua situs, Pak, ya. Satu situs yang bayar, satunya yang tidak. Nah, tadi saya gimana kalau kita langsung masuk yang dibayar dulu, Pak? Yang tidak bayar, umpamanya. Iya. Yang ini tidak bayar, Bu. Yang untuk kita sign up biasa. Jadi memang sign up itu kalau kita sign up pasti tidak bayar. Kenapa? Karena saat kita daftar itu biasanya langsung kita diarahkan ke yang free. Oh gitu. Nah, cuman terbatas hanya 5 ini, Bu. 5 jenis aktivitas yang kita bisa buat. Nah, ini kan saya sudah buat 3 nih. Ya. Kan? Berarti tinggal 2 lagi. Ya. Kalau saya mau buat 6, ya kan? Yang ke-6 pasti nanti akan dia minta upgrade. Oh iya, benar-benar, Pak. Berarti kita masuknya langsung situsnya masuk Google boleh ya, Pak, ya? Boleh, langsung ke worldwall.net bisa langsung. Oh, gitu. Iya. Nanti sign in-nya pakai akun Google. Akun itu Google. Otomatis dapat yang free 5, Bu. Ya. Makasih, ya. Pak. Assalamualaikum. Salam. Oke, ini ada yang bertanya, anak-anak SD yang punya HP, emak-emak yang main game, emak-emak yang bisa tanya mulu. Oh iya, ya kalau SD ya, di handphone, iya. Nanti bisa di custom lah aktivitasnya ya. Kapan waktu dia bisa menggunakan, kapan waktu tidak gitu ya. Bisa diatur gitu ya. Oke. Oh, ini tadi udah kali ya, Bu Dewi, tadi udah. Bisa untuk selingan belajar merefresh, memotivasi anak dalam belajar. Iya, bisa Pak atau Bu, ini bisa untuk merefresh dan memotivasi juga, betul. Gitu. Apakah bisa dimasukkan dalam PPT? Kalau di PPT nanti jatuhnya embed ya. Kalau saya belum coba untuk embed apakah bisa di PPT. Tapi kalau linknya bisa kita copy-kan di situ. Oke, okay, apakah bisa untuk matematika trigonometri integral gitu? Ya kalau soalnya dalam bentuk gambar, insya Allah bisa. Tetapi perlu diingat tadi itu ya dia mengcustom besarnya gambar. Kalau kita pilih yang role tadi, ya kan, yang roda berputar tadi, mau nggak mau nanti gambarnya akan jadi kecil gitu. Jadi nanti bisa jadi tidak akan efektif juga gitu ya kan. Tapi dicoba saja, mungkin ada yang pas gitu. Ya, jadi bisa untuk semua pelajaran, sangat-sangat bisa untuk semua pelajaran. Tinggal kita bagaimana mengcustomnya dan bisa untuk ya menginspirasi juga ya gitu kita untuk bisa mencarikan alternatif pilihan untuk anak-anak. Oke, satu aktivitas maksimal 30 soal. Ya, kebanyakan juga nggak efektif kok. Ini kan bukan PTS ya, jadi memang untuk selingan dan memang carinya jangan banyak-banyak lah soalnya gitu. Seperti kuis di sini ada kuis ini ya, Bapak Ibu ya, kalau dilihat ya ada kuis aktivitasnya namanya kuis dunia kalau nggak salah. Sebentar, kalau saya buat create activity di sini ada pilihannya. Nah ini game show quiz, ya, Who Wants to Be Millionaire gitu ya. Jadi nanti dia akan milih ini jawabannya ini gitu. Ya, dia ada template-nya, dia biasanya lebih bagus. Oke, seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi. Iya Bu, siapa ya? Bu Ana, Pak. Oh iya Bu Ana, ya Bu Ana silakan. Jadi tadi yang Pak Rizal buat itu, kuis itu kan ada yang sama tuh, lawan kata itu tetap dihitung 2 kuis berarti ya, Pak? Kalau tidak terlalu mahal, Pak. Iya, kalau saya copy tadi, saya buat, saya draft tadi ya. Ini kan belum selesai kan? Jadi dia jadi draft gitu. Bukan maksudnya. Maka dihitung 2. Jatah kuis. Nah ini, berarti hitungannya kita sudah memakai 3 item ya? 3 kuis. Betul, 3. Walaupun ini jenisnya sama ya, Pak? Iya, walaupun saya mengcopy saja. Ini saya copy lagi misalkan. Jadi gini Pak, kan maunya itu ada 18 itu kita coba semua Pak. Betul. Kalau misalnya yang sudah ada ini kita delete, kita masih punya jatah lagi nggak Pak? Iya, ini coba ya saya duplikat ke kelima. Biasanya ke ini. Biasanya nanti dia tidak akan bisa pakai salah satu tidak akan bisa dipakai gitu. Dengan model yang sama ya berarti? Dengan model yang sama, iya. Jadi kalau kita lihat tadi aktivitasnya itu
18-nya bisa kita gunakan, tapi resourcesnya hanya 5, nah, gitu kan? Iya. Cuma terbatas itu, jadi makanya kita ekspor semua yang biar bisa kebagian itu yang 18 item itu. Dihapus aja Bu, coba kalau misalkan mau ini dihapus dulu, nanti buat lagi. Ya, jadi selama belum 5 masih bisa. Oke, baik. Ya, oke, makasih Pak Rizal. Iya. Oke, jadi linknya di share ke anak-anak. Iya, betul. Tadi ada yang iya. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya Pak. Iya, Bu Eli, silakan. Ya, saya mau tanya kalau soal menjodohkan itu ada nggak Pak itu? Apa sama dengan lawan kata itu bisa dipakai untuk menjodohkan nggak? Sama Ibu, match namanya match game ya, jadi sama kayak menjodohkan itu. Iya. Bisa dipakai Bu. Iya. Halo ya. Kalau ini anak-anak pasti senang. Iya. Assalamualaikum Pak Rizal, izin bertanya dong. Iya, Miss Meli, ya silakan. Iya, saya tadi barusan langsung coba nih buat. Terus banyakkan mak-mak itu pada saya itu buat kebingungan. Tuh kok namanya tadi kan kalau pas Pak Rizal ngasih link itu langsung pertama itu kita disuruh tulis ya. nama nama siswanya. Nah, ini kok saya tadi enggak ada diminta tulis nama. Diminta ya. Nama iya. Iya, settingannya di mana ya? Pada saat share. Nah, ini saya coba. Iya, share-nya kan udah, tapi kok siswa itu di situ tidak ada set tulis namanya, jadi langsung play gitu. Langsung play ya. Iya. Jadi nanti di sini saya coba ya. Jadi kalau sudah diklik sini, lalu kita klik share, pilihnya yang assignment kan? Iya, tadi assignment. Okay, assignment. Nah, di sini ada registration-nya, enter name. Oh. Jadi pilihnya yang enter name. Jangan kurang yang di situ tadi ya. Yang biasa. Masuknya ke enter name, iya. Iya, jadi tadi di leaderboard-nya juga tidak muncul. Nggak muncul. Apa karena cuma satu ya play-nya? Saya coba play, jadi tidak ada gitu. Oh, kalau yang ini di sini, play di sini, ini memang hanya untuk satu orang. Jadi leaderboard di sini nanti untuk saya sendiri gitu, yang di sini. Tetapi kalau kita sudah share ke orang lain, ke anak-anak, nanti dia akan bisa masuk ke dalam resultnya kita sendiri nanti gitu. Resultnya tadi di mana lihatnya? Resultnya di my result di sini. Oh, di my result. Okay. Jadi akan beda nanti link yang kita share ini seperti ini ya. Mm-hmm. Kalau kita share begini dengan link yang kita share menggunakan self assignment di sini akan beda tampilannya. Gitu. Kalau ini, kalau yang bagian sini biasanya kita kliknya seperti ini, dibuat public doang, public setting. Jadi orang lain bisa buka dan coba, dicoba doang saja, tapi tidak mencoba saja, tetapi tidak masuk ke dalam hitungan ini tadi ya, di dalam my result tadi, gitu. Dia nggak masuk ke sini, nggak masuk ke dalam kumpulan siswa-siswa yang sudah mengerjakan, gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Rizal. Iya. Ya. Oke. Iya, saya sambil ini. Oh iya, kalau upgrade fee-nya berapa? Di situ ada ya, Pak. Kalau upgrade dia di sini pilihannya per bulannya yang standar 36.000, yang pro 54.000. Ini pilihan ya Bapak Ibu, saya juga nggak menyarankan karena memang saya juga nggak pakai yang standar ataupun yang pro gitu ya. Saya hanya menggunakan basic untuk beberapa aktivitas selingan gitu ya. Jadi memang tidak saya upgrade. Oke, untuk e-learning sama caranya tadi di copy saja linknya ya. Jadi Bapak Ibu bisa menaruh di ini. Menaruh di e-learning Bapak Ibu masing-masing. Oke, namanya nggak otomatis ya, gitu. Apakah karena email? Nama siswa atau nama yang mengerjakan ya? Tadi ya, kalau untuk share jangan lupa untuk men-settingnya di kolom registration tadi ada enter name. Jadi sedikit banyak kalau untuk
mendapatkan nama, kita pasti bisa mengolah gitu ya, mengolahnya nanti gitu. Maksimal jumlah siswa mengerjakan bersama-sama selama itu diakses itu bisa berapapun gitu ya. Karena dia buatnya link gitu ya. Jadi antara saya dengan Bapak Ibu itu mengerjakan barengan itu bisa. Tapi mungkin nanti masuknya di sayanya aja yang bertahap gitu. Itu aja sih gitu. Oke. Apakah satu kuis bisa digunakan berkali-kali? Bisa, selama kuisnya tidak kita stop. Tadi tidak kita kasih deadline dan tidak kita kasih stop. Link ini pun nanti besok bisa Bapak Ibu coba lagi linknya. Gitu. Tapi ya soalnya sama gitu. Jadi enggak menarik kalau soalnya kalau soalnya tidak berbeda gitu ya. Jadi kalau mau ganti soal boleh diedit lagi, ganti soal lagi nanti men-share dengan link yang sama gitu. Harus Gmail kalau yang sign up pertama pakai sign up Google harus Google atau pakai akun IG Tangsel juga bisa. Intinya yang Google ya. Tetapi kalau membuat email yang tulisan itu dia ada konfirmasi nanti. Contohnya kalau saya membuatnya pakai Yahoo gitu ya. Ini saya sign out lalu sign up di sini. Nanti akan ada pilihan email address di sini. Di sini saya bisa pakai Yahoo atau yang lain ya, Outlook atau yang lain. Asalkan nanti ada email masuk, lalu diverifikasi. Udah, itu aja. Dia baru bisa masuk nanti menggunakan fitur-fiturnya. Jadi kalau belum diverifikasi, belum bisa menggunakan fiturnya dengan maksimal. Gitu. Untuk perbanyak switch template-nya bagaimana? Switch template tergantung dari awal yang kita pakai. Tadi saya menyarankan untuk selalu menggunakan match up gitu ya. Match up itu paling banyak ya, Bapak Ibu. Match up itu paling banyak pilihan template-nya. Nah, seperti ini. Ini lawan kata ini saya buat pakai match up. Ini ya match up ya. Sehingga pilihan switch template-nya di sini banyak. Gitu. Kalau kita buatnya tadi menggunakan saya coba lihat di sini, sebentar, home, my activity. Nah, ini kalau yang saya buatnya, ini kan match up semua ya. Oke, kalau saya buatnya, match up lagi ya. Saya buatnya yang lain, itu pasti pilihannya beda lagi. Kayak misalkan saya mau buatnya, kita ambil aja dari yang ada deh. Dari community, saya ambil yang lebih banyak. Ini hangman. Ya, hangman. Nah, saya ngambil yang hangman. Ini Bapak Ibu bisa lihat di komunitas ya. Nah, di sini hangman dia cuman sedikit. Ya, bisanya cuman random wheel gitu ya, quiz, find the match gitu kan. Anagram, yang lain-lainnya belum ada. Itu dia otomatis nanti mengeluarkan masing-masing. Ini yang ini enggak ngerti nih bahasanya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa juga mencari di community ini aktivitas-aktivitas yang bisa digunakan gitu ya. Kebetulan memang yang paling banyak di sini dari luar negeri ya. Ada yang dari India, ada yang dari ini Cina, Jepang, ini banyak kok di sini. Dan mereka membuat ini aktiviti yang memang menyesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Nah, ini match up sampai berapa soal ini? Kalau Bapak Ibu lihat ini bisa sampai berapa soal ini? Nah, ini match up-nya di Cina. Iya, kita bisa lihat isinya tuh ada berapa tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24. Ya kan? Itu bisa 24 ini. 24 soal bisa dibuat. Dan ini yang free nih. Biasanya kalau yang di-share begini nih dipublikin sama mereka itu yang free. Oke. Nah, ini malah ada yang miss case. Miss case ini kalau nggak salah dia bayar ya, kalau nggak salah yang miss case ini. Ini beda-beda ya. Jadi
banyak template-nya, banyak ininya. Oke, ini kan dia menggerakkan ke kanan atau ke kiri gitu ya. Dan dia mencari mana? Ke sini. Nanti ini ada salah ganti gitu ya kan. menarik. Jadi kalau buat siswa game-nya menarik. Gitu ya. Dan ini mungkin kalau bahasa Indonesia itu bisa digunakan gitu. Oke. Ya, kita kembali ke pertanyaan. Iya, boleh tidak harus diawali dengan WhatsApp? Iya. Boleh. Mau langsung crossword juga boleh. Crossword juga boleh langsung. Gitu. Soalnya cukup 5 ya, tergantung kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Soalnya bisa banyak, bisa juga juga sedikit. Oke, mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya diskusinya, atau ini Pak Sumitra angkat tangan, silakan Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum. Salam ya Pak. Silakan. Ini Pak Rizal. Ya. Saya kalau ini sebetulnya memang menarik ya, tapi kan ini kan manfaatnya hanya sebagai apa ya namanya anak-anak yang mungkin jangan terlalu jenuh dalam pembelajaran ya. Yang saya tanyakan apakah ini juga bisa dapat kita share kepada lebih daripada 100 orang, karena kan kita kelas paralel ya. Ketika kita ngajar kelas 9 misalnya, kelas 9 itu kan kalau kita ngajar banyak, hampir 200 anak gitu misalnya. Nah, apa bisa kita gunakan metode apa namanya? Terima kasih Pak Rizal. Iya. Iya Pak. Kemungkinan sih bisa Pak. Saya sih memang belum coba untuk banyak peserta ya, gitu, karena memang baru menggunakan di satu atau dua kelas gitu ya, dengan link yang sama. Satu dua kelas itu kebetulan saya juga ngajarnya nggak banyak kelas, jadi hanya di dua kelas saja yang saya pakai gitu ya kan. Nah jadinya belum tahu pasti apakah bisa 100 orang atau lebih dari itu. Tapi kalau kita lihat tadi di result yang kita lihat sini, ini sudah ada 104 orang Pak yang sekarang ini Bapak Ibu mengerjakan itu sudah ada 104 orang. Berarti bisa lebih dari 100 gitu ya. Okay. Kan gini ya Pak Rizal ya. Ya. Kalau di kita ini kebetulan di SMP, SMP Negeri 5 ini, ketika kita diberikan jadwal oleh kurikulum, betul, itu karena masa COVID ini kita menggunakan fasilitas Zoom atau lain sebagainya, itu bukan per kelas tetapi memang per paralel ya. Iya, per kelas paralel. Iya, betul, betul. Makanya kan siswanya banyak gitu. Banyak. Sekarang misalnya kelas 9 itu ya ada banyak ya. Kalau kita kalikan 30 aja kali 9 kelas misalnya. Mm-hmm. Nah itu kan kalau seandainya itu tidak kebagian, anak-anak juga teriak, karena saya pernah pakai, Pak saya nggak ada, nama saya nggak ada gitu, karena nggak bagian ada. Mereka nggak bisa masuk begitu. Oh iya, yeah. Iya. Kalau live game yang begitu Pak, tapi kalau ini kan nggak, dia kan setiap kali akses, insya Allah setiap kali dia selesai, menuliskan nama di awalnya pasti akan masuk. Karena ini single game gitu ya, single game, assignment game. Jadi kan memang masing-masing sendiri dia, tetapi nanti skor yang dia dapatkan dibandingkan dengan leaderboard gitu. Jadi ada perankingan, ada juga memang untuk sendiri gitu ya. Jadi mereka mengerjakan sendiri, tetapi tidak pada saat yang bersamaan gitu. Jadi kalau yang live game seperti Quizzes juga sebenarnya bisa masuk banyak gitu ya. Tapi nanti mungkin akan beda gitu ya ininya. Jadi kalau yang ini, link ini bisa dipakai sampai dengan 100 orang lebih. Dan selama dia menuliskan nama, nanti dia akan bisa masuk ke dalam datanya. Oke, makasih Pak Rizal. Nanti saya coba. Ya, Pak.
Oke, Bapak Ibu masih ada yang lain? Ya, salam ya, Bu. Iya, Pak Rizal mau tanya yang ini, yang word search, kebetulan saya lagi coba nih. Iya. Itu, dia kan modelnya kayak puzzle ya, jadinya ya? Kayak puzzle. Yang mana itu, Bu? Yang kalau word, yang match. Word search, ya. Cuman modelnya tadi setelah saya coba, kok dia, misalnya kalau menurun-menurun semua gitu. Bisa kita setting ya, ada untuk mendatar, menurun, keras gitu. Bentar, oh yang word, ini ya word. Iya, wah ini karena sudah habis kan, saya nggak bisa ya untuk ngambil. Ini saya udah punya 6 dari 5. Sebentar, saya hapus dulu. Saya hapus. Ya, ini karena nggak bisa ya saya. Tapi yang word search ya, word search tadi ya, word search itu bisa kok dia miring gitu bisa. Balik juga bisa, reverse juga bisa. Nanti ada pengaturannya, Bu. Iya, ada. Jadi dia ada, kalau mendatar, menurun udah pasti itu ya. Tetapi untuk diagonal ataupun ini, iya. Semakin banyak kata-katanya, akan semakin banyak alternatif ini, word search-nya. Karena gitu. Tadi jawabannya memang masih sedikit sih. Iya, betul, Bu. Jadi kalau dia ada semakin banyak, jadi nanti dia akan membuat kotaknya lebih kecil-kecil lagi. Dan itu bisa banyak variasinya. Jadi nggak cuman mendatar menurun saja. Terima kasih, Pak Rizal. Ya, ya Bu. Nah, kalau seperti ini ya Bapak Ibu sudah tidak bisa digunakan karena dia menyimpan semua ya. Jadi dia menyimpan semua aktivitas kita tadi yang kita buat sudah dua dia masuk ke recycle bin kalau kita sudah hapus ya. Jadi tetap terhitungnya di sini ada 6 gitu. Activity yang kita copy kita masih bisa edit, tetapi kalau activity buat baru lagi itu sudah nggak bisa gitu. Yang sudah ada masih bisa kita edit, tetapi yang sudah dibuat kita tidak bisa untuk mengganti activity yang lain gitu ya. Bahkan kita nggak bisa juga meng-create. Nah saran saya Bapak Ibu silakan tinggalkan email yang ini, lalu Bapak Ibu mendaftarkan lagi menggunakan email yang lain gitu ya, sign up lagi menggunakan email yang lain gitu. Bapak Ibu bisa menggunakan alamat email temporary ya yang bisa digunakan selain temp mail bisa juga 10-minute mail dan sebagainya ya untuk mendapatkan email-email yang hanya untuk konfirmasi saja. Tetapi perlu diingat emailnya yang kita buat itu harus kita copy, kita simpan dan passwordnya, gitu ya. Hanya untuk membuat aktivitas baru lagi, gitu ya. Oke. Ya, itu jadi salah satu cara untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan free lagi, gitu. Free lagi lima, gitu ya. Jadi nggak perlu upgrade, Bapak Ibu. Iya. Pak, ya. Boleh pakai Yahoo ya, Pak? Boleh, Bu. Selama emailnya bisa diakses untuk verifikasi, dia bisa digunakan. Oke. Baik, oke. Ya. Makasih, Pak. Ya, Bu. Oke, baik. Saya kembalikan ke Bu Nurilah ya. Bu Hanum. Iya, Bu Hanum suaranya sepertinya belum masuk ini. Apa headsetnya mungkin ya? Iya. Iya baik Bu Hanum, mungkin kalau memang ada kendala di device, baik nggak apa-apa saya ambil alih saja. Baik Bapak Ibu guru hebat, ini sudah pukul 21.32, ini kalau di jamnya Pak Efrem ini sudah apa malam banget ya Pak? Malam, Pak. Sudah malam ya, karena Pak Efrem dari mana Pak? Masih di Indonesia ngaji ini, di rektor aja Pak.
Di Toraja ya, iya. Sudah. Jadi, pasti. Kayaknya Pak Parijal. Oh iya, Bu Hanum ya. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih karena sudah bergabung dalam kegiatan ini. Terima kasih juga Pak Rizal yang telah memaparkan materi yang luar biasa. Dan Bapak Ibu guru yang hebat, jangan lupa kita masih ada 4 hari kegiatan lagi. Di antaranya adalah Powerful E-Learning oleh Pak Sofa, Mudahnya Membuat Video Mengajar oleh Pak Adi, Interactive Learning with Nirvot oleh Ibu Luciana, dan terakhir nanti pada tanggal 9 adalah Best Practice oleh Bapak Pikron. Baik, Bapak Ibu Guru yang hebat, terima kasih atas perhatiannya. Dan barokahullah Pak Arizal M. Yunus, ya, semoga menjadi lahan pahala buat Bapak semuanya. Bapak. Udah mulai ngelag kayaknya nih Pak. Terima kasih. Air kata subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta. Udah langsung dalif semua nih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hanum dan Bapak Ibu yang lainnya, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Terima kasih Pak Rizal, ketemu ya, sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu yang mendapatkan aktivitas yang baru. Terima kasih Pak Rizal. Baik kepada siswa. Terima kasih, kita nanti gabung lagi di sesi berikutnya ya. Ya, besok ya Pak. Sehat selalu ya Pak. Ya, jaga kesehatan Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih ilmunya Pak. Fikron, saya Pak Fikron. Ya, Pak Fikron. Live ya, izin live. Ya, silakan Bapak Ibu. Terima kasih ya Pak Rizal. Besok langsung praktek nih Pak Rizal. Ya, langsung dipraktekin, silakan. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rizal.